satu benda, satu saat yang kita akan sama-sama lalui. Hidup di atas dunia ni, dia bukan habis takat ni yang maklong eh, maklong. Dia akan sambung pula namanya dengan episod kematian. Bila kita mati, mati itu sebagai jalan nak ubah daripada kamu hidup di dunia kepada kamu berubah ke alam barzah. Itu proses kematian. Kita ni duduk atas dunia ni nak buat apa, maklum? Orang tanya duduk atas dunia ni nak buat apa? Jawapannya, duk tunggu nak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan. Walaupun dalam keadaan orang lain sedang sibuk cuti di Pabali. Maklumlah orang Melayu ni, kalau orang lain yang cuti raya, Melayu yang paling kalut sekali, tuan-tuan. Jadi orang duk kalut cuti raya di Pabali, kita boleh mai ke majlis ilmu ni, alhamdulillah. Jadi macam mengurusi kata tadi, saya daripada raya haji hari tu ni sampai nak raya haji pula tak sampai-sampai lagi surah tuan-tuan ni. Jadi kita hari tu kita dah baca dah sedikit tuan-tuan berkaitan dengan mukaddimah kita 40 hadis penawar hati ni. Jadi kita nak sambung pada hadis yang pertama pada malam ni, tuan-tuan buka kalau kitab yang besar ni muka surat 13 hadis yang pertama. Kalau kita kecil ni muka surat apa? Ada kita kecil? Muka surat apa tu? Muka surat 6 kalau kita kecil. Kalau kita besar muka surat 13. Hadis yang pertama, 4 pertanyaan mesti dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzata Nadlata bin Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أو كما قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya,
Daripada Abu Barzah Nadlah bin Umair Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba Allah di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa ia binasakannya, yakni digunakannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. HR tu hadis riwayat. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah sekalian, dalam hadis ni maklum-maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita dekat kita apa dia? Satu benda, satu saat yang kita akan sama-sama lalui. Hidup di atas dunia ni dia bukan habis dekat ni, yang maklum ni, maklum. Dia akan sambung pula namanya dengan episod kematian. Bila kita mati, mati itu sebagai jalan nak ubah daripada kamu hidup di dunia kepada kamu berubah ke alam barzah. Itu proses kematian. Macam kita dulu duduk dalam alam rahim. Duduk dalam rahim ibu kita. Nak berubah mai daripada alam rahim ke alam dunia ni maklum, dia kena jalan satu proses, nama dia proses beranak ataupun lahir. Bismillah. Bila diberanak, bila dilahir, ubahlah kita ni daripada duduk dalam rahim mak kita, mai duduk dalam rahim ayah, dalam rahim ayah kita pula dah. Dia lama tak mai tu dia nak cakap tak betul dah tu. Daripada rahim ibu kita mai ke alam dunia. Daripada alam rahim bertukar kepada alam dunia. Duduk dalam alam dunia, duduk. Ada orang duduk 40 tahun, Allah Ta'ala jemput pulang. Ada orang duduk 50 tahun, Allah Ta'ala jemput pulang. Ada orang duduk tunggu, tak mati-mati. Ada orang yang awal, Allah Ta'ala dah jemput pulang. Umur 20-an dah jemput pulang dah. Ada orang umur 50, tak mati-mati. Ada orang umur 80, tak mati-mati lagi, duduk tunggu. Tunggu, punya tunggu, sampai dia kata, bangun pagi, tak mati-mati lagi aku ni. Tidur, ulak malam esok, bangun, tak mati-mati lagi. Ada? Ada orang sama-sama lahir 3 hari, Allah Ta'ala dia jemput pulang dah. Kita ni duduk atas dunia ni nak buat apa, maklum? Orang tanya duduk atas dunia ni nak buat apa? Jawapannya, duduk tunggu nak mati. Sementara tuan-tuan nak mati ni macam-macam tuan-tuan buat. Ada di kalangan kita yang kejap sebelum dia mati ni dia nak rumah besar, dapat kat dia rumah besar. Elok dapat buat rumah bukan main lama. Tarik kok nu, tarik kok ni, tak siap-siap. Daripada mula kerja sampai nak pencin, tak siap-siap rumah panjang. Panjang rumah dia daripada PJ sampai Kuala Selangor. Panjang rumah buat. Renovate, tak duduk-duduk duduk rumah sewa tu. Orang tanya macam mana rumah hang, dia kata duk buat tak siap lagi. Sama-sama siap, elok buat kenduri doa selamat hari ni, tu buat kenduri arwah. Mati. Betul tak? Ada orang dia nak mati ni, sementara nak tunggu mati ni, dia buat macam-macam. Dalam macam-macam benda kita buat duk tunggu mati ni maklum, yang Allah Ta'ala nak kita buat betul-betul apa dia? Amal soleh. Cari banyak-banyak waktu di hidup ni. Harta kamu cari banyak. Kalau harta tu tak dijadikan amal soleh, tak guna. Ilmu kamu banyak. Kalau ilmu tu tak jadikan dia amal soleh, tak guna. Apa lagi? Tubuh badan yang sihat. Tubuh badan yang sihat, kalau tak digunakan dia untuk mengerjakan amalan soleh, tak guna. Apa lagi? Umur. Umur kita yang panjang. Kalau tak digunakan umur tu dalam mengisi masa hidup ni dengan amalan-amalan soleh, tak guna. Tak guna. Sebab tu bila kita mati, kita berpindah. Mula daripada alam roh kepada alam rahim. Alam rahim berpindah kepada alam dunia. Alam dunia akan berpindah ke alam barzah. Alam barzah akan berakhir dengan alam akhirat. Sebab tu kita ni ada 5 alam Allah Ta'ala bagi. Kubur dia bukan alam.
disebut oleh Syekh Al-Buti yang kata kubur tu adalah rumah terakhir kita di atas dunia. Alam nama dia alam barzah. Bila kita balik pergi ke Allah di hari akhirat, bawa galah amalan kita buat balik. Duduk di depan Allah, nak tunggu seorang, 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 seorang akan nak hisap. Empat persoalan ni Nabi kata, hampa mau, hampa tak mau, hampa suka, hampa tak suka, wajib hampa kena jawab di depan Allah. Apa dia Nabi kata? Belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Itu yang pertama. Umur panjang jangan duk suka. Alhamdulillah Ustaz, eh maklum lah, Allah Ta'ala simpan sampai 70 Ustaz. Jangan duk seronok dengan maklum-maklum. 60-70 lagi banyak nak kena jawab depan Allah. Tolak dengan umur zaman muda dulu ni lagi takkan. Maklum nak? Takat-takat duk pakai tudung, pakai telekung ni. Takat-takat rambut dah bertukar warna. Tanya dia awak pakai tudung maklum. Mak tak pakai pun Ustaz. Laki maklum kata macam mak lampir. Mutih saja aku atas kepala. Botak pula kot tengah, kot tepi yang tinggal rambut. Tu yang maklum pakai tudung. Zaman muda dulu Allah. Macam pepatah Melayu kata apa dia? Membujur lalu merintang patah. Apa yang kita tak buat dulu ni? Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu saya rajin duduk kata dalam kuliah-kuliah saya. Macam ni lah kita nak mudah faham lagu ni. Kita ni hidup ni tuan-tuan. Umur kita lah ni berapa? Cuba tanya. Balik muhasabah malam ni. Umur kita lah ni contoh kata 60. Boleh nak? Maklum awak muka lagu nak mati je pun. Tak dapat cuti raya Hindu ke? Ha? Lama Ustaz tak main. Tak nampak lagu macam tak apa nak faham. Dulu jarang duk tinggal lu nampak lagu nak baik dah sikit. Tinggal-tinggal lama nampak lagu nak mati pula dah. Siapa? Lama aku tinggal anak murid ni kalau tinggal lama. Baik. Dia macam ni tuan-tuan. Umur kita ni berapa? Lah ni kita katalah umur kita 60. Senang. Umur tuan-tuan 60. Cuba balik, cek balik. Umur aku 60 ni sama tak? Kalau nak dikatakan umur dengan apa yang aku buat ni, sama tak? Umur aku 60, berapa surah dalam Al-Quran aku dah hafal? Kena tanya. Umur aku ni 60. Ni malam ni aku duduk atas surau ni, umur aku ni 60. Dalam 60 umur aku ni, berapa surah dah aku hafal? Yang aku nak buat balik, yang aku nak bungkui, duduk dalam kain kapan, duduk dalam dada aku, yang aku nak bawa balik persembah di depan Allah. Berapa surah aku nak hafal? Takut-takut umur kita 60 tuan-tuan, balik-balik apa pun tak ada. Malaikat tanya mati umur berapa? 63 wahai malaikat. 63 yang hidup ni, berapa surah dah hang hafal? Nak jawab apa maklum? Batu Imam Nawawi kata ada beberapa surah yang kena hafal sebelum kita pejam mata. Ada beberapa surah yang kena hafal. Yang pertama kena bagi duk ada dalam dada surah apa? Surah Yasin kena bagi duk ada dalam dada. Surah Yasin kena bagi ada dalam dada sebelum nak pejam mata. Yang kedua, surah sajadah. Kena bagi ada dalam dada sebelum nak pejam mata. Yang ketiga, suratul kahfi. Kena ada dalam dada. Yang keempat, suratul insan. Yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar. Kena bagi ada. Empat surah kena ada dalam dada. Saya ulang balik. Yang pertama, Yasin. Yang kedua, sajadah. Yang ketiga, kahfi. Yang keempat, insan. Empat surah ni kena ada, Pak Long. Sebab tu doa banyak-banyak, ya Allah, lagi tak boleh hafal empat surah ni, jangan duk pergi mati lagi. Kena minta ke Allah. Balik hafal, Pak Long. Elok-elok hafal ingat empat surah tu, doa, ya Allah, bagi mati cepat, ya Allah, kau lupa balik. Sebelum kita nak balik bertemu dengan Allah ni. Sebab tu jangan duk bangga umur kita hebat. Jangan duk bangga umur kita banyak. Kalau kita tak dapat nak balancekan di antara usia dengan amalan kita, jangan duk rasa hebat. Ni Allah Ta'ala nak tanya yang pertama. Yang kedua Nabi kata yang Allah akan tanya kamu apa dia? Ditanya yang kedua,
tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya. Ilmu. Ustaz, kami ni tak ada ilmu apa. Maklum, maklum, yang kata ilmu ni bukan nanti duk alim boleh jadi mufti. Bukan nanti kata ilmu ni boleh buka pondok tu baru kata ilmu. Ilmu ni cukup sekadar kita kenal halal dan haram. Tu cukup kata ilmu. Tahu tak kata menipu ni benda yang haram? Tahu. Tahu tak kata menipu ni dapat dosa? Tahu. Tahu tak kata Islam suruh cakap benda-benda? Tahu. Tahu-tahu tu dia kira ilmu dah. Dia bukan nanti kata ilmu ni hang kena alim. Hang kena mengapai 2-3 bak ibu buah hadis baru duduk dalam kepala baru nak alim. Hang kena khatam 5-6 buah kitab baru nak alim. Tak. Yang kata ilmu ni cukup sekadar kamu tahu di antara yang halal dan yang haram. Tu dikatakan ilmu. Tahu kata duk ngumpat orang tu benda yang dosa. Ngumpat apa? Ilmu ada. Awak yang hantar beramai dengan ilmu tu. Tahu dah kata fitnah tu benda yang haram. Duk fitnah buat apa? Tahu dah kata duk mencuri tu benda yang haram. Mencuri buat apa? Tahu dah kata bercakap bohong tu haram. Duk cakap buat apa? Tu yang kata ilmu. Bila sebut kata ilmu, dia kata kita terlepas dah. Nombor dua tak ada jawab. Tak. Tahu dah kata tutup aurat ni, pakai tudung tutup rambut sebagai aurat ni benda yang wajib. Tahu. Aduk dedah, duk tunjuk kepala dogoi ke orang buat apa? Tu dia keluar dah kepala dogoi. Tak peraya nak kawal lah tuan-tuan ni. Dia keluar kat Bazar Kedah. Mau tak keluar dia tak sedar. Ha, dia tak tahu jadi macam mana tau. Serupa kita orang Melayu lah, kalau makan nasi ni tak ada ulam, dia rasa tak sempurna. Betul tak? Makan ni kalau tak dengan tangan, rasa tak puas. Lagu tu saya jadi orang Kedah. Mau tak keluar bahasa Kedah, rasa lagu jadi munafik dah malam ni. Tinggal bahasa saya. Duk tunjuk buat apa kepala-kepala dogoi tu, tunjuk buat apa? Duk tunjuk buat apa rambut kat orang ni, tunjuk buat apa? Jadi, ni yang kata ilmu ni. Kamu tahu sekadar halal dan haram. Kamu tahu di antara dosa dan pahala. Tu dah cukup disebut sebagai ilmu. Yang ketiga. Tahu mana tadi? Untuk apa ia dan akan ditanya tentang hartanya. Daripada mana ia memperolehinya. Dan untuk apa dibelanjakannya. Tu yang ketiga. Mai pula yang ketiga, malaikat akan tanya, ni tentang harta benda hang, daripada mana hang cari, ke mana hang belanja, daripada sumur mana hang dapat, ke sumur mana yang hang belanja. Ni yang nombor tiga. Harta benda, mai kok mana, habis kok mana. Mai kok mana. Sebab tu yang lain, Allah Ta'ala tanya satu ya. Umur, guna kok mana. Ilmu, beramai kok mana. Tubuh badan, hancurkan dia kok mana. Tapi bab harta, Allah Ta'ala akan tanya, daripada mana kamu cari sumber pendapatan kamu, ke mana kamu akan guna. Ada orang sumber pendapatan dia halal, dibelanjakan ke arah yang haram. Ada orang sumber pendapatan dia haram, dibelanjakan ke arah yang halal. Ada orang mai halal, belanja halal. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan tu. Amin. Ya Rabbal. Ada orang mai haram, belanja pun haram. Dia kata apa dia? Alang-alang nak haram, biar haram terus. Ada orang tak, mai haram belanja halal. Ayam curi nak masak, kena sembelih. Ada tak aku tu? Ramai. Dia pergi curi ayam, dia mesur kat kawan dia, hang sembelih. Kawan dia kata nak sembelih buat apa? Alang-alang benda haram, hampir hempuk bagi mampu, terus lah tenang. Dia kata nak haram pun biar sekali sudah lah, ambil dua kali ni bukan haram dah, haram jadah dia kata. Dia kata nak masuk neraka pun sebelah kaki sudah. Dia ingat neraka lagu ketapak dia. Ni nombor tiga. Dan nombor empat kata Nabi, akan ditanyakan dia tubuh badannya untuk apa dibinasakannya. Tubuh badan yang sihat sebelum duduk sakit masa muda, guna untuk apa? Binasakan dia untuk apa? Ya Allah, aku sihat dulu buat ibadat sampai aku sakit ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku sihat lu buat maksiat sampai sakit. Dah sakit baru aku nak berubah ya Allah. Mampui kena jawab. Baik, keterangan. Rasanya sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab tu Syekh kita kata. Ni empat soalan ni duk tahu dah. Duk tahu dah empat soalan ni. Tapi kata Tok Syekh kita, bukan mudah, bukan senang hang nak jawab nanti ni. Bukan mudah.
Namun pada hari itu, segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Ni kata Tok Syekh kita ni, soalan ni hang kena jawab nanti di sana nanti, hang kena jawab bagi elok. Masalah dia tak mana, mari kita baca. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Jikalau mulut cuba berdusta, Allah Ta'ala akan menguncikannya dan mempersilakan anggota badan yang lain pula untuk berbicara. Ni, Allah Ta'ala cukup tak percaya dengan datang ni, mulut. Mulut ni, ni lidah ni, sebab tu Nabi kata, hampa berani tak jamin dekat aku dua lubang, aku jamin syurga Allah Ta'ala untuk hamba. Nabi kata. Ni hampa ni Nabi kata, boleh tak hampa tolong jamin mai dekat aku, hampa akan jaga dua lubang. Bila hampa jamin mai dekat aku, hampa jaga dua lubang, aku jamin dekat hampa syurga Allah. Nabi kata. Sahabat tanya, apa dia dua lubang yang nak kena jamin kami jaga tu? Nabi kata, kalau hampa boleh jaga dua lubang ni, yang pertama hampa jaga lubang mulut. Nabi kata, yang pertama hampa kena jaga apa dia? Lubang mulut. Nabi kata. Cakap-cakap benda yang betul. Cakap-cakap benda yang benar. Tak payah duk cakap, mau tak ada faedah, tak payah duk cakap. Cuba guna buat benda yang baik. Hampa jaga. Jangan fitnah, jangan menipu, jangan mengadu domba. Apa lagi? Jangan buat benda-benda yang boleh memecah belahkan orang. Pi kat kawan tu cucukkan lagu ni. Mai kat kawan ni cucuk lagu ni. Berapa ramai hadu ada jenis mangsa cucuk. Cucuk dia pi kat kawan tu, dia kata kat kawan ni. Dia mai kat kawan ni, dia kata kat kawan tu. Ada tak jenis tu? Ada. Cuma malam ni dia balik ayah. Dulu saya mai dia ada tu. Malam ni dia tak ada kawan tu. Jenis cucuk ni. Jenis doktor ni. Dia pi kat kawan tu, dia kata, aku bukan nak kata kat hang lah. Apa? Kawan kita tu aku sembang kemarin, dia kata kat hang, aku bukan nak kata. Tak kata apa, dah habar lah tu. Hak jenis macam ni yang memecah belahkan masyarakat ni. Kawan tu pun jenis duk lompat. Jenis lompat ni tuan-tuan. Tak pasal-pasal lompat. Dengar-dengar orang cucuk ke melompat. Bila melompat, dia mai balik kat kawan ni. Dia kata, hang ni duk buat apa ni? Ada tak jenis tu dalam masyarakat kita ni? Balambak. Hak ni yang orang tuan-tuan panggil lu talam dua muka. Dia mai duk kat kita lagu lain. Allah, jenis ni cukup bahaya tuan-tuan. Ni, Allah Ta'ala tak percaya ni. Nabi kata, hampa jaga yang pertama lubang mulut. Yang kedua, hampa kena jaga apa dia? Lubang kemaluan. Ada orang bak zina dia tak buat. Kemaluan ni maknanya zina yang pertama. Yang tu dia tak buat ni, kita lebay duduk atas kepala ni, terlekung duduk atas badan, bukan nak zina, kot malam lah. InsyaAllah bab zina ni kita settle. Amin ya Rabbal. Tapi masalah kedua, suci istinjak daripada qada ajak kita. Kita kencing, kita berak. Kita kencing, kita berak ni kita boleh. Istinjak tu boleh cantik ke tak? Kita suci tu boleh cantik ke tak? Yang ni yang Nabi lalu dekat satu kawasan kubur, yang Nabi dengar ahli kubur tu disiksa. Saya dengar tak cerita tu tuan-tuan? Tuan-tuan ni mengaji alim, tak sanggah dah eh. Bulan depan, minggu depan kitab baru pula. Bukannya lekeh kitab baru bulan depan, Hidayatul Salikin. Ha? Kat sampai kat RM50 kitab. Mana nak habis dulu pun tak tahu. Umur ke kitab? Tak tahu kan? Kitab pun. Ada orang kitab tak habis, umur habis dulu. Sebab tu saya duk ambil kitab nipis-nipis, kesian kat tuan-tuan. Darah hak nipis RM10 ni pun selera tak beli, tambah hak RM50 cerah masa depan. Ni dapat apa? RM5? RM10? RM10 selera tak beli. Tambah RM50 cerah masa depan. Cerah masa depan nak pergi mengaji kitab biar 3-4 muka surat. Allah, saya tak mengaji kitab-kitab tebal aku tu, saya tak ada ilmu tuan. Kita padang kitab-kitab halih lagu ni, tu pun ada faham, ada tak faham. Kan? Tara kita alih lagu ni lah. Senang. Senang. Bukan apa. Duk beli kitab-kitab nipis lagu ni. Senang tuan-tuan nak mengapai. Senang nak mengapai. Bukti dia. Cuba tengok bulan depan tak ada kitab pula. Bulan ni dia beli dah order. Dia balik-balik tak atas rak di rumah tu. Bulan depan dia buat media pula. Tanya dia, kitab duk mana? Dia kata, kitab duk dalam rumah. Eh, pai semua dah. Ustaz Abang Adik nak berubah. Ustaz nak baca. Tu yang saya beli kitab nipis ni. Senang tuan-tuan nak mengapai.
Maklum ada ilmu. Bisa dengar tak cerita Nabi lalu dalam satu kawasan kubur. Tiba-tiba Nabi ambil pelepah tamar, kurma tu, Nabi koyak dua. Nabi cucuk ujung ni satu kat kaki, Nabi cucuk dekat kepala satu. Nabi kata selagi mana batang tamar ni berbasah, hidup, dia akan berzikir kepada Allah, memohon keampunan, diringankan sedikit azab ahli kubur ni. Tu mafhum hadis tersebut. Apa kesalahan kawan tu buat? Di antaranya, ketika mana dia qada hajat, dia kencing, dia berak, dia tidak suci dengan baik. Maknanya apa dia, maklum? Maklum, bak istinja, bak kita nak suci ni, kita lepas kencing, kita nak basuh lagu mana kemaluan kita. Kita berak, kita nak basuh lagu mana kemaluan kita. Benda tu dalam Islam diambil berat. Persoalannya lah ni, tuan-tuan dah belajar maklong-paklong, dah selesai ataupun tidak bab tu dulu? Ni hidup 60 tahun dah ni. Nabi kata kalau hampa boleh jamin dua lubang ni, aku jamin kepada hampa syurga Allah. Sebab tu mulut ni antaranya Allah Ta'ala tak berapa nak percaya. Dia balik biar hari akhirat, Allah Ta'ala kunci, seal buang mulut ni. Allah Ta'ala peteri buang mulut ni. Lalu yang akan bercakap apa dia? Maka kaki, tangan, seluruh anggota badan akan berbicara dengan benar dan mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara pada hari akhirat kelak di hadapan Allah, yang nak jawab empat soalan ni bukan kita tapi anggota kita. Bukan mulut, wa tukallimuna aydihim, yang akan cakap tangan-tangan kita. Ha, waktu tu nak ajak dia bohong lagu mana? Sebab tu tangan ni tuan-tuan, atas dunia ni kena jaga. Sebab tu orang bila dia belajar tasawuf, dia akan naik satu martabat. Kadang-kadang orang kata dia ni gila, dia duduk cakap sorang-sorang. Bukan dia bercakap sorang-sorang, dia duduk cakap dengan anggota tangan dia. Nak pegang benda haram di tempat, hang ni duduk pegang-pegang-pegang, nanti hang nak jawab daripada Allah. Ada orang kata gila, dia duduk cakap-cakap, mulut ni, ni jahat ni, duduk cakap-cakap lebih kurang nanti aku nak kena. Dia sampai martabat tu. Kita cakap seorang juga, duk ngongam kat laki kita. Duk kat dapur dia pun ni tasawuf juga. Min mazhab menatang ni pergi beli apa, lama tak balik balik lagi ni. Nak mazhab terkedarah pun bayar, dia cakap seorang-seorang juga, ni tasawuf juga tu. Tapi dia bukan cakap, duk ngongam kat laki dia. Tapi orang yang naik martabat tu, dia sampai satu tahap, dia cakap, hang duk pegang benda yang haram, hang duk sentuh, duk ambil benda yang haram, sedangkan main satu masa kelak, hang yang akan dakwah aku di depan Allah. Lepas tu yang akan cakap lagi apa dia? Akannya menjadi saksi pula, bersaksi pula di hadapan Allah Ta'ala kelak. Apa dia? Kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Allah Ta'ala abadna. Bisa dengar Ustaz surah Yasin 65. Ha, tuan-tuan duk baca malam Jumaat tu, baca ya, haram tak faham ni masalah kita ni. Baca. Apa duk baca dalam mayang tu? Tanya dia, duduk baca duduk antara dua sujud, wajibur ni makna apa? Wajibur. Dia kata wajibur makna jubur, pergi duduk pergi elok lah kot, dia kata. Doa iftitah tu duk baca maklumlah. Gelak apa sungguh. Saya tanya satu kuliah muslimat, dia kata wajibur ni makna apa? Dia kata wajibur ni jubuk, dia kata kan. Ada jawab, kadang-kadang pantang tanya kira nak jawab ya. Ni hari ni kalau saya cek lah, saya tutup pintu semua, saya buka pintu ni lah, siapa nak balik kena jawab. Apa dia Ustaz? Terjemah doa iftitah. Selera lena dalam surau malam ni tuan-tuan. Kita bakat duk raya depa Bali dalam surau ni malam ni. Kita ni tambah nak baca Quran, nak faham lagi jauh lah. Maka sudahkah kita bermuhasabah? Terkejut saya.
Dekat-dekat tinggal ni kuat bunyi pun. Betul tak no? Tu berharam dia tak main semayang tak jam lepas lagu tu pun. Sudahkah kita menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak? Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Itu hadis yang pertama malam ni kita baca. Kesimpulan hadis yang pertama sebelum kita nak masuk hadis yang kedua ni apa dia? Empat soalan ni kena fikir. Balik renung malam ni. Apa aku boleh jawabkan di hadapan Allah? Yang pertama, bak umur aku. Sebab tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni maklum, kena jaga. Segala benda yang berbentuk pinjaman daripada Allah, kena jaga. Saya ulang balik. Segala bentuk benda yang berbentuk pinjaman daripada Allah kepada kita, kena jaga. Ni yang kita dapat ni bukannya satu benda yang Allah Ta'ala bagi percuma. Usia kita, Allah Ta'ala tak bagi percuma. Allah Ta'ala akan hitung balik. Kesihatan kita, Allah Ta'ala bagi bukan percuma. Harta benda kita, Allah Ta'ala bagi bukan percuma. Ilmu kita, Allah Ta'ala bagi bukan percuma. Tubuh badan kita, Allah Ta'ala bagi bukan percuma. Segala bentuk yang Allah Ta'ala bagi ni tuan-tuan, Allah akan tanya balik sewaktu kita balik bertemu dengan Allah. Sewaktu kita balik bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu, sebelum Allah Ta'ala tanya kita di hari akhirat kelak, kita semesti dan sewajibnya kena tanya diri kita dulu. Aku boleh jawab ataupun tidak empat soalan ni? Kalau boleh jawab di hadapan Allah, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, balik cek tengok. Jaga diri bagi elok. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Siapa teman setia? An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'u al-mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu aw kama qala muttafaqun alaihi. Hadis sahih. Bila sebut kata muttafaqun alaihi, senang bahasa awam nak faham, hadis tu diriwayatkan oleh dua imam. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim. Bila dia mai mim ta fa qaf ain lam yaha muttafaqun alai, maknanya apa dia maklum? Senang fahamlah bahasa kita hak tak apa nak mengaji hadis ni. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, bukan riwayat Bukhari. Ada baru ni dia pergi mayang satu masjid, dia baca riwayat Imam Bukhari. Tak baca khutbah tu pun. Lebih pada makhluk masuk Islam kemarin dulu. Riwayat Bukhari. Sebab tu nak baca khutbah ni kena buat persiapan. Kadang-kadang yang duk baca atas mimbar tu, dia pun tak tahu dia baca apa. Oleh kerana itu, marilah sama-sama. Duk sama-sama, berapa kali dah sama-sama, turun. Pergi tanya dia, tak tahu baca apa. Aku pun tak tahu, apa dengar jelas. Boleh tanya kita balik. Dia pun tak tahu dia baca apa. Sebab tu persiapan. Saya tengok kalau di Selangor ni okey dah. Ni Selangor ni, khatib-khatib imam-imam yang duk baca khutbah tu boleh kata muda-muda lah. Yang kita duk rajin bayang. Tuan-tuan pi ke Kedah selera, tuan-tuan, tuan-tuan imam zaman Jepun dulu ni. Dia jadi imam waktu komunis masuk Jepun keluar. Mula dia jadi imam waktu komunis masuk Melaya ni. Masa tu pun bukan Malaysia lagi, Melaya. Jepun keluar, komunis masuk, dia jadi imam. Sampai lah tak lepas jawatan imam tu lagi. Cuba tengok dia baca sampai tak tahu apa. Riwayat Bukhari. Bukan Bukhari, Bukhari. Bukhari. Ba khaf alik raya Bukhari. Bukan Bihari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia duduk dengan Nabi. Waktu dia kecil-kecil, mak dia hantar pergi duduk dengan Nabi. Nabi panggil gelaran dia Unais. Dalam riwayat menyatakan bahawa Anas bin Malik dia sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Waktu mak dia pergi hantar, dia duduk dengan Nabi umur dia 10 tahun. Dia duduk pula dengan Nabi tu lama mana? 10 tahun. 10 campur 10 jadi berapa? 20 tahun. 20 tahun dia duduk dengan Nabi. Anas bin Malik ni tuan-tuan. Khidmat dengan Nabi, duduk dengan Nabi.
Antara yang Anas bin Malik dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, antara sifat yang Nabi tak berapa nak ada dekat dia, sifat perongai. Nabi ni cukup sabar punya. Satu ketika Anas ni, Nabi suruh dia pergi, Aisyah suruh Nabi beli barang, duk masak. Aisyah kata, ya Rasulullah, pergi beli barang ni. Nabi pun bagi dikit duit, Anas pergi beli. Budak-budak dia pergi sekat jalan, dia jumpa kawan-kawan dia duk main. Dia pun dalam hati kata, aku nak berhenti main sat ni dengan kawan-kawan ni. Tak sedar kata dia terlajak main. Terlajak main sampai tiba-tiba Nabi main duduk belakang dia. Nabi kata, Unais, mana barang tu? Anas tengok-tengok Nabi, dia tunduk, dia takut Nabi marah. Nabi peluk dia, Nabi sayang dia. Nabi pun main sekali dengan dia. Lepas tu Nabi bawa dia pergi barang. Tu kata Nabi, tuan-tuan. Kita ni perangai Nabi tak apa nak ikut. Duk ikut perangai babi lah. Jadi perangai ni kita ni. No maklum no? Tahu perangai babi? Dia kira seronok eh. Babi ni duk ada apa? Dia kira seronok eh. Betul tak betul dia seronok yang kata babi ni. Dia kira nak seronok eh. Kita ni betul nak sambut maulid Nabi tak apa hari dah ni. Bulan ni. Jatuh 12 Rabiul Awal hari Senin kot. Senin. Senin kalau tarikh kapiak-kapiak pula dah. Tarikh Masehi ni 20/11 ni. Mai panggil satu ustaz cerita bab Nabi. Panggil ustaz mai ceramah bab Maulidur Rasul ni nanti nak mai. Abang ustaz tu ustaz cerita satu benda kami nak dengar malam ni apa dia? Akhlak Rasulullah kami nak tengok. Tak banyak kita ambil satu tahun satu perangai jadi ya. Apa dia kita ambil tahun ni Nabi ni sabar. Tahun ni kita mula ambil. Nabi dia sabar. Apa jadi Nabi ni sabar. Boleh ambil yang ni pun kira okey dah tahun ni tuan-tuan. Ambil sabar. Tak mau dah duk perangai. Perangai ni tak mau dah. Anas ni dia duduk dengan Nabi dia cerita lagu tu. Lalu Anas ni kata apa dia? Bila dia duduk dengan Nabi dia banyak dengar sabdaan-sabdaan Nabi. Hadis-hadis ni dia banyak apa? Nabi kata ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Ha, ni kita duk baca hari ni, ni cerita bab mati ya banyak tuan-tuan. Duk cerita bab mati ya. Dasar bab akhirat. Pak soalan nak kena jawab. Ha ni mai pula ni, Nabi nak cerita pula apa dia? Nabi nak cerita waktu hang mati ada tiga benda yang hang duk ligan atas dunia ni dia akan hantar hang. InsyaAllah kalau sehari ada masa kita baca pula. Nak cerita pula saringan-saringan terhadap kita ni. Yang mana yang ingkar atas dunia ni dengan arahan Allah. Balik di akhirat masuk dalam neraka. Nak cerita pula. Kalau panjang umur, panjang umur dah. Panjang masa. Kalau tak panjang masa, kerana dua hadis yang malam ni. Nah, maklumlah nak boleh habis hadis ni pula ke. Tak tahu ni, ada 40 hadis. 40 hadis. Duk ada ni. Lah kita akan baca hadis yang berkaitan dengan semua ada 42 hadis. Lah kita akan baca Nabi nak cerita jangan duk putih asa. Ada 42 hadis. Malam ni kita baca dua ada lagi 40. Kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa. Ni saya nak abang kalau yang boleh. Apa dia ustaz? Kalau boleh balik malam ni yang mana ada buku, tak nak jumpa pula bulan 1. Bulan depan tak ada cuti pula dah. Bulan depan bulan 12. Bulan 12 saya nak pergi piknik. Nak pergi berjalan, cuti piknik dengan keluarga. Nak pergi Indonesia. Jadi saya tak main dah bulan depan ni. Maklum panjang umur, jumpa saya pula bulan satu, kalau maklum panjang umur. Saya panjang lagi insyaAllah, jangan duk tanya kan. Saya panjang lagi. Ni maklum mau panjang umur, maklum panjang umur, jumpa pula bulan satu. Nak sampai bulan satu ni, bulan 11, bulan 12, dua hadis ni kalau boleh biar duk dalam kepala dah kot. Boleh nak? Boleh. Duk kira apa? Innamal amalu bin niat tu lah. Pada nak mati tak apa hari lagi tak tambah-tambah hadis. Bubuhlah hadis. Bubuh bagi cukup. Kalau kurang-kurang bubuh bagi ada 40. Nabi jamin siapa ada hadis dalam kepala dia 40 insyaAllah selamat. Bagi kita yang ada dalam kepala 40 hadis. Lepas tu beramai pula ikut lagu 40 tu dah abang apa dia. Beramai pula ikut bagi elok-elok. InsyaAllah selamat kita ni. InsyaAllah selamat. Ni malam ni kita baca dua hadis. Balik homework kita pada dia. Apa hadis ni? Nabi kata pada dia. Ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. Tiga benda yang kita ada atas dunia ni. Kita duk habis masa atas dunia ni untuk apa dia? Yang pertama orang yang berbahagia. Dia akan habiskan masa dia dengan cari amalan.
Sebab tu Imam Ghazali dia bagi perbandingan yang cantik dah. Imam Ghazali kata, perumpamaan orang yang hidup atas dunia ni, kata Imam Ghazali, seumpama orang yang berlayar dalam bahtera. Imam Ghazali sebut, perumpamaan orang yang hidup di dunia ni, lagu mana? Lagu dia ni duduk atas bahtera. Duduk atas bahtera, atas kapal tu, duduk berlayar. Lalu Imam Ghazali kata, sampai dekat satu pulau, yang nakhoda kapal tu kata, wahai para penumpang sekalian, kita telah sampai ke satu pulau yang menjadi destinasi terakhir kita. Pulau ni. Selepas ni kita takkan berhenti mana dah. Kita berlayar, kita takkan berhenti dekat-dekat mana dah. Kata nakhoda kapal tu. Lalu Imam Ghazali kata, bila sampai dekat pulau tu, turun dia penumpang. Dia ada tiga jenis macam ni, yang ada atas dunia ni. Turun yang pertama ni, dia turun-turun, dia pulun cari bekalan. Sampai semboyan berbunyi. Dia buat naik atas kapal ni, bekalan dia cukup banyak. Sebab dia pulun dari awal. Hak tu orang yang selamat dalam pelayaran yang akan disambung yang tak berhenti ke mana dah. Ada pun yang jenis nombor dua, kata Imam Ghazali. Dia turun-turun, dia ralik. Dia tengok Mat Saleh duduk mandi tepi pulau, dia seronok duduk kerja selfie. Mak tak seronok tutup atas, tutup bawah ya. Balik tengok bini dia tutup sampai nampak biji mata ya. Bini ni jenis yang kuliah maghrib elok ni. Tutup bungkuih macam tepung bungkuih ya. Tutup. Lain kali nampak biji mata ya. Jaga bini dia ni, orang jaga umrah. Dia kata, aku tak nak duduk tengok Allah pi tepi Mat Saleh tuan-tuan. Mat Saleh, Mat Lona. Tahu Mat Saleh? Orang putih ni, dia tutup bawah, dia tutup atas. Pak Long ni tak nak duk jumpa. Turun-turun tengok tu mengedik lebay-lebay. Ni lebay duk atas kepala ni, gedegik-gedegik-gedegik ni. Pilang kawi. Dia ralik sampai di pertengahan, baru dia sedar, Allah, aku duk kira selfie ya. Yang turun ni tujuan ni apa dia? Nak cari bekalan. Nak bawa belayak pula. Baru dia pulun cari. Cari-cari dapatlah juga. Hak nombor tiga, Imam Ghazali kata yang ni celaka lah. Yang ni bahaya. Apa dia? Dia turun daripada mula sampai ke habis. Ralik. Tak tahu semboyan berbunyi. Inilah kata Imam Ghazali gambaran manusia yang duk ada atas dunia lah ni. Manusia jenis ni. Ada orang daripada kecil dia diterin oleh mak bapak dia. Jadi elok, jadi baik. Clear. Mak bapak main peranan bagi elok. Alhamdulillah. Hantang anak ni pergi mengaji sekolah agama. Duduk sekolah ma'at tahfiz. Hafal Quran, belajar akhlak. Clear budak ni. Budak ni jadi clear. Kita. Main yang nombor dua ni. Allah. Dulu ni dia ralik. Dia ralik duduk. Tambah ada. Hidup pula bukan orang susah. Orang senang dia ni pula. Dia ralik, 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 ralik. Sampai umur 48 baru ni. Allah Ta'ala bagi satu pengajaran. Duduk berdiri-berdiri, rebah jantung tersumbat. Pergi dia duduk terbus, pering elok. Doktor kata, mujur lah pakcik eh. Selalunya yang main lagu ni semua berkat jalan belakang dah. Tapi pakcik tak jalan lagi ni. Dia pun maki, Allah duduk urut dada. Dia kata, Allah tak nak sayang aku. Tidur pula malam mimpi mana orang tua main duduk pakai baju putih. Dengan saban putih, dengan jenguk putih. Orang tua tu kata, han duduk buat menetang apa lagi. Tak mau buat sembahyang elok ni. Anak mampu tak buat hari dah. Orang tua tu duduk main bagi dalam tu. Dia duduk lena. Orang tua tu kata, weh orang tua. Orang tua tu pun panggil dia orang tua tak. Ni sampai tak sedar-sedar ni nak mampu 3-4 hari ni. Orang duduk azan, duduk hayalah solah, hayalah solah. Orang duduk kerja tolak dam orang tua weh. Orang tua tu main bagi dalam mimpi ya. Main cucu pun nak menikah dah bulan 12 ni. Ya ham tok wan ni orang duk bang duk minum kopi lagi. Nak mampu tak bari dah. Orang tua tu duk main bagi kat dia. Hai ustaz macam perli kami. Tak ada perli apa. Saya cerita orang tua tu main dalam mimpi. Si ambil balik kata-kata orang tua dalam mimpi tu. Dia pun jaga-jaga dia kata jantung pun elok. Nak cari mampu lagi kalau tak semayang. Baru baik umur 48 lah baru 52. 4 tahun baru bertobat. Hal tu yang mana? Hal nombor 2 tadi ni. Kena nombor tiga ni tuan-tuan. Daripada muda, tuan-tuan mati ya. Allah. Sebab tu kita ni jangan duk sombong. Saya nak abang.
Ada pun orang yang sombong dengan amalan, tu orang bodoh. Kita dah sombong dengan amalan. Hampa tengok aku ni. Alah, Tok Bilal tak bang. Aku sampai dah surau. Ada hari Tok Bilal panggil aku mai. Ada hari aku panggil Tok Bilal. Tok Bilal tak azan, aku azan. Kadang-kadang akulah Bilal, akulah siak, akulah imam, akulah makmum. Mayang siak. Dia buka pintu, buka kipas. Dia buka mikrofon azan. Dia komat, dia jadi imam, dia makmum. Turun-turun tangga, dia kata, syurga ni perasaan aku seorang, dia kata. Ada tak orang negeri tu? Ada. Ada orang ni, dia tak ada langsung. Dia daripada mula sampai habis. Allah, kita ni takut yang ni, tuan-tuan. Takut lagu mana? Kita ni, Allah Ta'ala duk bagi elok dalam ni, maklum nak? Tiba-tiba 3-4 minggu lagi nak balik, nak berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala kona kita. Ha, yang ni jahannam. Sebab tu kita kena baca doa yang diajak. Ya muqallibal qulub, Allahumma, ya Allah, ya muqallibal qulub, Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, tolong pasak hati kami ni ya Allah. Tolong tetapkan hati kami ni ya Allah. Ala dinik, atas jalan agama kamu. Wa ala ta'atik, di atas jalan ketaatan kepada kamu. Tak mau Allah Ta'ala bolak-balik hati kita. Sebab yang ada kuasa nak membolak balik hati kita ni adalah Allah. Ya Allah, aku dah buat ni, tolong bagi ke aku istiqamah dalam melakukan amalan. Nak buat amalan dengan nak istiqamah, yang mana yang senang, yang mana yang payah? Istiqamah. Yang ni yang payah. Tak semayang, nak mula start semayang, tak susah mana sangat. Hampir pegang dia, tarik main surau, ikut semayang, follow maghrib. InsyaAllah dia semayang. Tapi nak istiqamah, nak jaga semayang tu. Faham tak tuan-tuan? Tak pernah duduk semayang, tiba-tiba dia mula semayang, lepas tu dia nak istiqamah dengan semayang dia. Yang ni payah. Ni kita tak pernah duduk main mengaji. Boleh main ni bukannya payah mana sangat. Dia kata aku nak pergi tengok ustaz ni, lepas kata, hak duk ngajak hari Ahad malam tu yang kuat-kuat tu dia lah tu. Duduk di rumah pun dengar serba duk syarah tepi telinga ya. Dia kata aku nak pergi tengok kali. Ni tuan-tuan buka dah speaker luar. Buka ah. Ha, depa duk kata ni, depa duk kata. Ah, ha, depa duk kata, depa kata dia, dia duk kata tu dia tahu kata kita duk kata kat dia tu kan. Orang buat makam tinggi-tinggi lagu saya ni lagu tu lah. Dia kata aku nak pergi tengok, dia pun main. Dia pun main. Saya ni selama duk ceramah ni ada satu orang di Kulim. Di Kulim Kedah. Dia ni dia main satu malam tu, dia nak main dia nak marah saya. Dia nak main dia nak marah saya. Dia kata saya duk tengok ceramah ustaz lama dah dalam YouTube, dalam Facebook, live. Ada benda-benda saya tak kenal, saya nak main, nak berdebat dengan ustaz, nak main marah ustaz. Kali pertama dia main kuliah saya tu. Dia main saya pun mengajak, kedegung. Allah Ta'ala nak lembutkan hati dia. Kerana kehadiran dia malam tu, lah dia menjadi orang kuliah. Dia main jumpa saya satu ketika, dia salam saya, dia cium tangan, dia peluk saya. Saya pun duk peluk-peluk ni, ada bom ke apa ni, tak kira peluk aku. Habis. Dia sayang ni, dia cium dari dia, dia cium pipi ni, sampai sengit muka malam tu. Saya kata, awak ni berada, abang. Saya kata, muda lagi dia, umur dia lebih kurang dalam 35-34. Dia kata, ustaz, 4 bulan lepas. Di sinilah saya main kuliah ustaz. Saya main tu dengan hati saya tak elok. Saya nak main, saya nak marah ustaz. Saya duduk dengar ceramah ustaz dalam Facebook. Saya dengar ceramah ustaz dalam YouTube. Ada benda saya tak kenal. Saya main, saya nak marah ustaz. Tapi Allah Ta'ala pusing nanti saya. Bila saya sampai-sampai, saya dengar kuliah ustaz live, saya rasa lain. Saya rasa jadi jatuh hati. Saya rasa jadi seronok. Saya rasa duduk dalam majlis kuliah ni, saya tenang. Saya tak jadi nak marah ustaz. Lepas tu saya duduk kira nak ikut kuliah ustaz. Ustaz mengajak di majlis ni, saya ikut. Ustaz mengajak di majlis tu, saya ikut. Ikut ustaz-ustaz lain bah. Lah ni alhamdulillah ustaz, 4 bulan setiap malam saya ikut kuliah orang. Tu Allah Ta'ala ni. Dia nak pusing tu. Nak main dengan kuliah ni mudah.
Tapi nak konsisten istiqamah tu nak tambah maklong. Yang kata istiqamah tu konsisten, nak betul-betul tetap pendirian, aku nak ikut kuliah. Sebab apa aku nak ikut kuliah? Aku nak mengaji. Sebab tu saya nak abang, yang mana yang duduk dalam kuliah maghrib, sekadar nak tunggu jam bunyi. Dan bunyi dia kata, ni ustaz ni pun jam bunyi 10 minit sudah lah. Allah tuan-tuan, tadi kita mula kuliah 8.35. Last jam pun tak ada hari. Korang-korang bagilah sentuh sejam. Ada orang dia tak boleh. Dia kata, ustaz tahu tak jadual kami penuh? Awak kuliah tiap malam? Tak. Betul? Lepas kuliah kami nak pergi minum. Ni nak pergi duk kupas belanjawan 2019. Dia kata, ustaz kami ada acara pula lepas ni. Hang boleh duk pemampih diri hang. Umur hang duk perhabis dekat kedai mamak 2 jam. Hang nak duduk sat. Kuliah ni bukan lama. Sejam ya. Hapang ke ustaz-ustaz yang main kuliah? Jadilah ustaz, kalau ceramah tak apalah lama. Kuliah bulanan ni, sejam 5 minit, sudahlah. Bulan depan ada pula. Yang ustaz ni pun kadang-kadang mengajar, berapa orang ni nak mati belakang dah, bulan depan tak ada kuliah. Ada saya pergi mengajar satu tempat, dia kata kuliah bulanan satu ustaz tu ustaz, 3 jam. Dahlah sampai lewat. Kuliah maghrib dia start depan asyar. Pergi 8.30, pergi 9. Mula ustaz. No, 11.30 baru habis. Dia kata saya nak makik bangun balik pun dah duduk depan dia sekali. Silap macam mana malam tu duduk depan bukan nak makik. 11.30. Abang ke ustaz tu berpadah-padah lah. Orang pun nak balik. Tak mau nak larat dengar dah. Sejam jadilah. Duduk istiqamah benda ni. Yang ni yang payah ni. Sebab tu kita minta ke Allah, tolong bagi ke aku jangan duk pusing ya Allah di akhir usia aku. Maklum tak? Kita ni hidup di dunia ni tak lama. Tak mahu Allah tak ada duk pusing kita di hujung-hujung. Baik. Nabi kata ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan. Iaitu yang pertama keluarga dia, ahluhu. Keluarga dia. Maklum mati suami piantak, anak-anak piantak. Maklum mati isteri piantak, anak-anak piantak. Mak bapak mati, anak-anak pihantar. Anak-anak mati, mak bapak pihantar. Kakak mati, adik abang pihantar. Abang mati, kakak dengan adik pihantar. Ni kata kita ni bila mati. Sebab tu hidup jangan duk sombong. Ada orang atas dunia dia sombong. Hang mati, hang bukan boleh angkat kandung hang sendiri. Betul tak? Kalau kita sombong dengan orang, kita rasa ego dengan orang, kita rasa belagak dengan orang, kalau hang mati, hang boleh mandi diri hang sendiri, hang boleh kapan diri hang sendiri, hang boleh angkat buah lakana diri hang sendiri, hang boleh semayang diri hang sendiri, hang boleh terjun duduk dalam kubur diri hang sendiri, hang boleh kambuih mayat hang, tak apa. Ni kita ni bila mati, orang nak kenal khidmat dengan kita. Sebab tu tak guna tuan-tuan atas dunia duk cari musuh, tak guna. Atas dunia duk rasa ego, atas dunia duk rasa hebat, tak guna. Kita mati, kita memerlukan orang yang nak main dan sedekahkan fatihah kepada kita. Lepas kita mati, kita nak ada orang yang rasa baik dengan kita. Yang rasa jatuh hati dengan kita. Yang rasa sayang dekat kita. Lepas kita mati, dia boleh main tengok isteri kita, anak-anak dia tolong. Bukan orang yang nak main ambil kesempatan. Tidak, Balong. Kita mati, Balong, sebagai seorang suami. Bila kita baik dengan orang, orang akan baik dengan keluarga kita. Tengok isteri kita ni, Allah, tak apalah aku ni, mai aku ni, tak ada apa dengan nak bagi, tapi duduk tak ingat ke arwah tu orang baik. Nampak? Tuan-tuan tak bisa kenalkan mak pak-pak kita lu baik. Sampai dia mati pun, orang kampung duduk baik dengan kita lagi, macam dia baik dengan orang. Ni ambil lah buat belanja dah 1,000, aku tak ada banyak mana ni, aku pun pi habis. Curi gelang-gelang mas bini aku pi pajak sat, nak bagi duit ke hang ni, ambil 1,000. Pi kalau bini aku duduk main, duduk semah, hang buat tak tahu, sudah lah. Ni ambil ambayak yuran anak. Sebab apa? Arwah dulu orang baik. Tapi kalau arwah dulu pun macam celakui tuan-tuan. Kerja bergaduh dengan orang, kerja jenis kepala masam. Allah, jenis nak bergaduh dengan orang, nak cari musuh. Kita mati tinggal isteri kita. Kita mati tinggal anak-anak kita. Siapa nak tengok? Tambah bini pula kerja apa pun tak ada.
Sebab tu saya suggest lah dalam keadaan hidup sekarang tuan-tuan. Bagilah bini kita ni ada pendapatan. Walaupun tuan-tuan tak pergi dia kerja kat luar. Pilah hantar untuk buat kursus online ke apa. Meniaga online buat ni. Kalau apa yang berlaku dekat kita. Sekurang-kurangnya dia ada juga sumber pendapatan. Dalam keadaan hidup lah Zainab kata tuan-tuan. No maklum no. Ni maklum apa pun tak tahu semua maklum buat. Tata dia pejam mata. Mampu ni maklum. Kereta laki buh minyak dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu kata kereta dia tu pakai minyak. Dia duk ingat kereta ni jenis tak bubuh gear jalan tu. Dia tak tahu kereta tu kena ada bateri. Kereta tu kena tukar minyak enjin. Kereta tu kena tukar daya. Dia tak tahu. Eh ada orang perempuan ni tak tahu semua laki dia buat. Telepon dia laki dia banyak bulan. Dia tak tahu yang kata kereta tu kena bayar rotek-rotek nak bayar tak mana. Maklum. Kalau lah rotek kereta tu mati, maklum tak ada. Maklum tahu nak celapak pergi bayar tak mana. Nak masuk JPJ dia tak tahu. Tengok JPJ pun ketak lutut dah lesen tak ada. Ha. Saya ni ada orang dekat-dekat rumah saya tu. Kereta dia mati dekat UUM. Kak ni suami dia meninggal 2 bulan. Kereta dia mati dekat UUM. Lepas tu dia telefon kawan saya. Saya duduk minum dengan kawan. Dia telefon kawan kami ni. Dia tu bini kawan kami lah. Telefon dia kata boleh tolong mai sat tak tengok kereta ni awak mampu apa. Saya pun kawan dia kata tak apa sat nak pergi luar ambil. Pipi dia mai jumpa saya. Dia kata mati kereta awak pasal apa? Bateri buka-buka tak ada apa. Duk terang dalam telefon ni awak ni apa? Dia tak tahu ni apa. Nak buka pintu pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Kawan saya kata tu kunci tu pergi bubuh dekat tempat dia buka pintu tu. Uzin, tak ada lubang. Lubang kunci tu tak ada. Kawan saya pi baru dia tahu kata kereta ni kena ada bateri. Bateri ni ada tarikh luput. Dia tak tahu. Tambah-tambah kalau tuan-tuan tak bagi dia kerja apa. Tuan-tuan pejam mata. Allah. Ha? Eh, saya nak tanya tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan cuba tengok ni. Dalam negara kita, bangsa Melayu ke apalah ni. Apa yang menjadi masalah utama bagi kita lah ni dalam negara kita? Jenayah berleluasa. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan berani tak tinggal motor tak kunci tengkok dekat luar? Tarah kunci macam-macam pun dia tinggal kunci selungguk motor hilang. Kita nak tinggal rumah, takut rumah kena pecah masuk. Ni nak balik raya eh. Raya tiba balik ni. Habis satu kawasan kita duduk abang korang. Tengok rumah ni nak balik kampung. Elok, pergi abang pula kat penyamun. Habis dia abang dengan penyamun ni angkat tangan. Al-Fatihah. Ni rumah pertama kita nak pecah masuk. Ni kek apa lagi maklum? Kek dadah, betul tak? Duduk makan dadah. Kalau makan dadih, tak apa makan dadah. Sebab apa tuan-tuan ni? Isu ni duk jadi sebab apa? Jawapan dia mudah. Orang kena nak benda ni. Lah tuan-tuan gaji 3,000 duduk di Selangor. Tuan-tuan tak duduk semang derah lah. Betul tak? Tak cukup. Betul tak maklum? 3,000 tolak rumah 800 tinggal berapa? 2,2. 2,200. Tolak kereta 500 tinggal berapa? Tolak minyak, tolak tol tinggal berapa? Lu ayak api. Dia kata kami Selangor lah ayak tak ada bayar. Tak apalah. Mohan duk buat mani hadiah kerak. Sehari sampai 3 kali duk mani hadiah duk sahaja ni. Kena bayar. Mak gelak maklum. Ha? Lu makan? Yuran sekolah anak? Cukup tak 3,000 maklum? Tak cukup. Lepas tu dia nak cari pendapatan lebih lagu mana? Mula lah niaga nasi lemak. Pergi beli pelas, beli payung jual nasi lemak tepi jalan. Tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan cuba atuk daripada depan rumah sampai jalan besar tu. Berapa tempat tu jual nasi lemak? Jenuh makan tuan-tuan. No, maklum no. Jual-jual pula yang hang pula kedekut. Orang lain ayam besar, hang sekor ayam 836 punya jinjang. Pak kali buka payung, lelah dengan payung dengan hang bungkus sekali. Tak boleh ada kata meniaga nasi lemak tak ada untung. Pergi buat pula jualan apa, insurans ke apa.
Rata tahan orang duk suruh ambil insurans nyawa. Kawan tu kata banyak angat ni tunggu nak mati ya, dia kata. Jual kowe. Pi buka meja dekat Tesco. Pantau orang lintas depan semua tahan. Ha, Pak Cik main kita ambil kowe mau tak kowe. Macam saya baru ni kenal lah di Tesco Alustak. Bini suruh pi beli buah hulu. Belum nak pi tu ulat bulu naik dia dulu lah. Saya lintas dah budak perempuan tu dia gatal pergi panggil saya abang. Terus U-turn. Jarang orang panggil saya abang. Maklum orang panggil ustaz. Tiba-tiba dia panggil abang. U-turn terus. Saya kata ada apa adik? Dia kata rumah abang ada tak lagi kowe? Ada. Abang pakai yang macam mana? Ayak panas, ayak sejuk, ayak suam. Oh yang tu 125 sebulan kan? Ya. Abang mau dah upgrade. Tambah lagi 30 ringgit sebulan. Saya bagi yang baru punya kat abang ada ketui eh keluar. Kuih baru. Tekan-tekan ketui eh keluar. Deguk-deguk-deguk-deguk 30. Saya kata abang tak mau adik. Begitu abang tak mau. Lepas tu abang nak yang macam mana? Saya kata adik ada tak kuih yang dia duduk dekat dapur. Abang duduk dalam bilik tidur. Abang dah agak. Abang panggil lah. Kuih. Dia turun-turun-turun. Dia bawa ayam sekelah. Pergi dalam bilik tidur. Dia bagi kat kita secawan. Kalau ada lagu tu 400 bulan buat abang bayar. Dia tengok atas bawah gila apa orang ni, dia kata. Jual kowe pun tak boleh pergi tarah mana. Kalau rajin boleh. Jadi dia nak buat lagu mana tuan-tuan? Dia nak tambah pendapatan dia lagu mana? Last sekali dia mula mencuri. Oh, dia kata yang ni mudah. Pecah masuk rumah orang dapat duit seketui. Dia mula jual dadah dapat duit seketui. 7-8 tahun duk jual. 4-5 tahun. Polis tangkap masuk dalam penjara. Tara dia nak selesai kes. Bini di kampung, bini di tempat di rumah. Nak ambil duit mana nak makan dengan anak-anak? Tuan-tuan nampak? Lah sekali macam mana? Orang perempuan dia ada satu aset. Jual aset tu duit mudah masuk. Jadi pelacur. Habis pecah belah masyarakat. Rumah tangga recah habis semua. Anak-anak terbiak. Itulah yang duk jadi dalam masalah ni tuan-tuan. Gejala sosial yang duk berlaku dalam negara kita. Tu je punca dia. Sebab apa? Harta benda kena cari. Yang ketiga Nabi kata pada dia, amalu, amalana. Tiga benda ni yang akan hantar hang pi ke kubur, Nabi kata. Lalu Nabi kata, dua di antaranya akan kembali dan satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali. Pi hantar anak hantar mak ayah. Mak ayah hantar anak-anak balik. Isteri hantar suami, dia balik. Suami hantar isteri, dia balik. Duduklah seorang-seorang dalam kubur. Tu kubur orang Kedah panggil pada berek bujang. Kubur ni kalau kampung saya, dia jangan panggil kubur, dia panggil berek bujang. Dia kata, ustaz, satu hari kita duduk rumah besar lagu mana pun, satu hari kena balik duduk dalam berek bujang. Saya pun berek bujang. Kubur. Mana ada? Kubur adakah tuan-tuan boleh pergi? Ni ayah saya meninggal ni. Ada tak orang kubur tanya anak yang bujang kan yang kelamin? Ada? Kok dia tanya nak yang macam mana tah? Nak yang kubur sweet ataupun superior? Tanya dia apa beza? Dia kata superior kati bujang, sweet kati besar. Tak ada. Kubur besar tu yang maklum eh. Saya besar mana pun kubur besar tu eh. Hang dulu menteri besar ke? Hang menteri ke? Hang apa jawatan hang? Balik duduk kubur luar tu kan? Cuma beza lah sikit. Kubur kita orang kampung dengan kubur orang besar ni elok lah sikit. Tapi kubur serupa tu juga dalam tu. Luar lah nampak elok. Kan? Kalau saya orang kampung, mati duduk dalam kampung. Kubur kami semak lah sikit kampung. Tuan-tuan cuba tengok kubur. Orang Melayu, orang Islam ni tuan-tuan. Dulu tuan-tuan pergi kat Gombak, kubur paling cantik dalam Malaysia. Kita tengok. Kat Gombak tu. Tuan-tuan pergi lah. Surah Al-Hijrah punya jemaah pergi buat lawatan sambil belajar kubur apa tu kat Gombak tu. Saya nak balik utara lalu kot tu. Allah, tengok kubur tu berasa teringin nak mati. Sungguh. Dengan kubur dia cantik, dengan landscape, kita tengok pun teringin nak mati. Cuba balik tengok kubur di kampung lah. Hat tu yang berhantu tu. Dia kata, aku jalan malam tu aku nampak macam lembaga. Lembaga menatang apa, pokok bergoyang tau tak? Pokok tak pernah terim, dia besar, dia bergoyang. Tu nampak lagu lembaga lah. Balik, duduk sorang-sorang dalam kubur tu maklum.
Lah ni kita ada kawan ramai. Allah, mati yang duduk dalam kubur seorang-seorang. Saya nak duduk seorang-seorang. Yang kedua yang balik apa dia? Hartanya akan kembali. Atau benda. Baru beli veil fire pagi tadi, petang mati malam pergi hantar kat kubur, naik van jenazah masjid. Mana veil fire tu? Duk ada depan rumah. Harta benda. Kereta mewah hantar balik. Motor besar hantar balik. Anak bini hantar balik. Sedangkan amal akan tetap setia bersamanya. Yang duduk dengan kita, wayabqa amaluh. Amalan-amalan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tu Nabi kata, tiga benda yang akan hantar hamba pergi ke kubur. Harta benda, keluarga, amalan. Dua akan balik. Harta benda dan keluarga akan balik. Yang akan duduk dengan hamba adalah amalan hamba yang akan menjadi teman setia. Sebab tu maklong, Pak Long, saya nak tutup hadis pada malam ni. Keterangan tu kita baca pada next kuliah. Saya nak tutup apa dia? Kita ni kena cari teman setia kita sebanyak mana mungkin sebelum kita balik bertemu dengan Allah. Ni, kita baca Quran yang ni teman setia kita ni. Ni tuan-tuan main duduk mengaji ni, duduk ni, teman setia ni. Malaikat duduk tulis belakang ni. Malaikat tengok Haji Din mendengar, Haji Man menulis, Haji Dolah tidur, malaikat tulis belakang. Hak ni nak balik duduk ni, maklum gelak apa sungguh. Saya cerita orang Lena ni maklum, saya mengajak kuliah Muslimat bulan lepas. Ada satu maklum tu, muka tu dah lah macam Indun hilang pasport. Dia mem kaji. Sungguh maklum gelak apa sungguh. Dia cara pakai dengan muka tu lagu Indun hilang pasport tu. Tudung biru, baju merah, kain nunggu, tak lagu Indun hilang pasport. Haram tak masuk langsung. Dia main-main duduk belakang dia Lena. Lena tu pula Allah. Muka tu dia bagi paling cantik punya. Saya duduk mengajak duduk atas kursi ni, saya nampak habis lah tuan-tuan buat apa. Tuan-tuan ingat saya tak nampak ke tuan-tuan duduk melunjuk, tuan-tuan tarik kaki pergi belakang menerap lah gugut tu. Saya nampak belakang, saya duduk atas kursi. Dia duduk Lena duduk. Lena, Lena pula muka paling cantik punya dia bagi. Gigi palsu tu hari tu, tak boleh Polident. Dia mangkit tunduk. Dia angkat tunduk. Dia angkat tunduk, gigi terjun duduk atas kaki tangan ni. Gigi tu jatuh kedegum, dia terkejut kot. Weh, dia menyerik, dia terkejut, dia ingat menetang apa jatuh atas tangan. Dia tepih tu memusin gigi dia satu surau. Itu yang Lena dalam kuliah tu. Saya pagi tu 15 minit, dia tak boleh mengajar, saya dah tergelak. Saya kata minta maaf tuan-tuan, saya dah tergelak tunggu semua ni. Kesian kat maklum tu dia duduk malu saya, wallahu alam tutup. 15 minit ya begitu. Lena. Ni mak duduk Lena dalam kuliah ni jadi peneman setia ni. Sebab tu carilah peneman setia sebanyak mana mungkin tuan-tuan. Sebab yang lain tuan-tuan cari atas dunia, dia takkan duduk dengan tuan-tuan dalam kubur. Tetapi yang akan duduk dengan tuan-tuan dalam kubur adalah amalan tuan-tuan. InsyaAllah keterangan inilah kesudahan bagi persahabatan kita tu. Kita akan sambung pada bulan 1 yang akan datang. Bulan depan kuliah kita cuti. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa pada bulan 1 yang akan datang. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, sekadar ni dululah pertemuan kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman yang baik, pencerahan yang terbaik untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf banyak-banyak kata terkasar bahasa, terlanjur bicara. Akhir kalam sebelum saya tangguh maklong. Macam biasalah, malam ni siapa yang nak dapatkan produk koko boleh dapatkan di bawah sana. Dekat kereta saya, lama saya tak main tu. Ada orang WhatsApp tam tadi, dia kata ada. Duduk kat kereta saya boleh dapatkan. Dan siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz untuk Yayasan Ar-Riyadah. Lama saya tak main sini kan. Berapa bulan? 4 bulan ke apa? Kena double lah. Kalau sebulan RM10, RM40 kena bagi malam ni. InsyaAllah dekat pintu-pintu masuk, okay, pintu keluar tu ada tabung. Dan juga siapa yang nak wakaf, boleh wakaf untuk pembangunan masjid kita di Yala tu. Juga resit wakaf ada di bawah sana. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wazidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu bika min hal ahlin nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.